Maka Allah Ta'ala tidak hanya menjadikan ibadah ni ibadah-ibadah yang khusus yang sahaja, yang kita sebut ataupun ulama istilahkan sebagai ibadah mahdhah. English term kita panggil absolute worshiping. Mana betul-betul ibadah, ibadah khusus yang semayang, puasa, zikir, doa dan sumpah. Itu kita panggil ibadah mahdhah. Mana betul-betul ibadah. Ada tata caranya. Boleh jadi ada syarat sahnya, boleh jadi ada syarat wajibnya, ada sunnah-sunnah dalam pelaksanaan. Mungkin lah yuk. Satu lagi dia panggil ibadah yang tidak mahdhah. Dia ibadah juga, tapi asal-asal dia bukan ibadah. Dulu kita bincang adab bangun tidur. Bangun tidur dia bukan ibadah. Tapi pasal apa kita bincang? Pasal ada sunnah bangun tidur. Dia ibadah dari satu sudut, tapi tidak ibadah dari satu sudut yang lain. Ibadah mahdhah dengan ibadah yang tidak mahdhah. Dan sebenarnya ibadah mahdhah ni dia tak sebanyak ibadah yang tidak mahdhah. Mana hok bukan asal ibadah, dia lagi banyaklah daripada hok betul-betul ibadah. Dan bila Allah Ta'ala kata tidak aku jadikan tidak manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, Allah Ta'ala telah menjadikan seluruh kehidupan kita ni ada nilai ibadah. Hok banyaknya hok tidak mahdhah tu lah. Kan? Termasuk hok tadi lah. Bangun tidur, masuk tandas, dan makan serta minum. Bahkan sebagai besok yang lain, kita kerja cari makan, ibadah. Kan? Cari rezeki untuk anak bini. Kita berkawan, ibadah. Ibadah berlaku. Tapi kena ikut cara yang disyariatkan lah. Kalau Allah Ta'ala jadikan ibadah hanya yang mahdhah sahaja, hanya yang khususiah sahaja, nescaya tak banyaklah kita ibadah kepada Allah. Semayang, banyak pun kita ibadah kepada Allah. Berapa rakaat satu hari? Hak wajib ada 17 rakaat. Of course lah kita buat. Kalau kita tinggal, kita qada. Lebih-lebih lagi kalau kita saja-saja tinggal. Wah, sengaja. Dulu-dulu mungkin kita ada buat lah. Ustaz pun sama lah. Dulu pun baru nak start. Learning je baru jadi ustaz. Jangan kata ustaz bagus ustaz. Tak pernah tinggal semayang ustaz. Learning mungkin tidak lah. Tapi dulu-dulu sama juga. Hak sunat banyak. Oh, banyak. Sebab tu dalam fiq ibadat, dalam bab semayang ataupun dalam kitab semayang ada as-salawatun nafilah, the preferable prayers. Solat-solat yang tidak wajib tapi digalakkan. Eh, banyak tuan. Lagi banyak pun dah wajib lah. Memang hak sunat dia banyak pun dah wajib. Rukun semayang ada 13 wajib tu lah. Ya, takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, rukuk, sujud, macam-macam kan. Ada 13 sekurang-kurang. Hak sunnah banyak. Kalau dihitung-hitung daripada sekecil-kecil sunnah yang kita panggil hayat dan sebesar-besar sunnah yang kita panggil amat, campur-campur-campur belaka tuan-tuan, secara comprehensive, universal, cari sekecil-kecil sunnah ada 40 tuan. Not less than 40 sunnah. 40 sunnah. Banyaklah. Nak dibandingkan rukun tu sampai 3-4 kali banyak pada rukun. Mana Allah Ta'ala nak bagi peluang pada kita? Kalulah Allah Ta'ala perbanyakkan hak rukun, perbanyakkan hak sunnah, letih kita. Jadi Allah Ta'ala perbanyak. Sama juga dengan semayang. Hak sunnah ni lebih banyaklah daripada semayang-semayang wajib. Ada kita panggil semayang-semayang sunnah yang melazimi fardu. Fardulah rawatib, ba'diyah, qabliyah. Sebahagian yang mu'akkad, sebahagian yang tidak mu'akkad. Hak mana mu'akkad? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat lah. Ada setengah ulama kata 10 rakaat. Sama kata 10 pun betul, kata 12 pun betul. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sejak baginda menjadi Nabi. Melainkan ketika bermusafir saja Nabi tinggalkan. Melainkan sunat sebelum subuh. Sebab tu hak paling abdul sekali dalam banyak-banyak sunat rawatib itu ialah sunat sebelum subuh. Kalau Nabi miss sekalipun, Nabi akan qada. Nabi qada. Walaupun kadang-kadang berlaku juga ketika Nabi bermusafir, Nabi bangun lewat 3 atau 4 kali mengikut riwayat sahih. Masa mungkin tak pernah berlaku lah ya, masa Nabi bermusafir. Sebab tu Allah Ta'ala beri rukhsah-rukhsah tertentu ketika pemusafiran. Sebab musafir ni masalah. Dan Nabi pun ada 3-4 kali terlajak subuh. Tengok matahari dah naik dah.
7 lebih lah kita kata macam tu ya. Ha. Nabi sembahyang sunat sebelum subuh, baru Nabi sembahyang subuh. Nabi tak tinggal. Tertinggal pun Nabi buat juga. Ha. Tak adalah kata matahari dah naik dah, Nabi wuduk semalam waktu subuh. Allah Akbar. Sunat tak ada hal kita lah. Tapi Nabi tak. Nabi sembahyang sunat dulu sebelum subuh, baru Nabi sembahyang fardu subuh walaupun telah melepasi waktunya yang asal. Betapa pentingnya ya. Ha, 12. Ha, tu hak muakkad tu. Kalau siapa tidak muakkad, 2 rakaat selepas zuhur lagi, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Ada lagi. Ha, kalau campur-campur hak muakkad tidak muakkad banyak dah 20 plus ya. Tu tak campur lagi sembahyang, sembahyang yang lain. Sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunnah wudu, yang sebagainya muakkad juga ya. Sembahyang hajat, sembahyang witir, sembahyang macam-macam banyak. Tapi adakah kita melakukan kesemuanya? Rawati pun tak cukup. Tak kata orang lain, ustaz pun sama. Sebab ustaz pun kadang-kadang baru nak start juga ya. Tak apalah, sekurang-kurang kita ada rutin-rutin kita. Aku nak sembahyang rawatib, kau boleh ba'dih ni 2 rakaat je satu hari. Tak apa, janji istiqamah every day. Ha, tapi janganlah 2 rakaat sepanjang masa sampai bila-bila. Ha, tambahlah sikit. Ha, memanglah ibadah ni yang penting istiqamah. Ahabul amali ilallah akwa muha wa inqalla adma muha wa inqalla. Nabi sebut dalam hadis Abi Daud daripada Aisyah, sebaik-baik amalan yang Allah Ta'ala suka yang berterusan walaupun sedikit. Sikit pun tak apa. Janji everyday kita melakukan. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Ya? Ha, tak apalah saya muakkad satu hari 6 rakaat je ustaz. Tak apa. Janji consistently. Tapi janganlah 6 rakaat sekali-sekala, tak apalah. Ada tambah 8. Kadang-kadang bagi cukup. Jangan sampai. Nak belajar ya. Tapi tak apa. Tidak salah. Ha? Ha, maksudnya tak banyak lah. Cerita dia tak banyak. Ha? Begitu juga dengan ibadah yang lain seperti puasa. Walaupun saya ada puasa-puasa yang sunnah. Puasa wajib Ramadan saja, tapi hak sunnah banyak tuan. Tak kurang daripada 13 puasa yang disebut sebagai as-siyamun nafil. Apa nama? Siyamun nawafil. Puasa-puasa yang tidak wajib tapi digalak. Ada 13 tuan. Ada yearly basis, setahun sekali. Puasa Arafah, puasa Ashura, puasa Tasu'a. Oh, tak pernah dengar ustaz. Ha, tanya ustaz macam apa. Puasa 6 di bulan Syawal, puasa apa lagi? Setahun sekali. 9 hari pada bulan Zulhijjah yang terawal. Ha, mana lagi yearly basis? Itu berapa dah tu? Ha, ada puasa monthly basis, sebulan sekali, 3 hari setiap bulan. Boleh jadi di awal bulan, boleh jadi di tengah bulan, boleh jadi di akhir bulan. Ha, puasa di pertengahan bulan secara khusus yang kita sebut sebagai Asyamul Bait. Ataupun Asia Murbid, mana puasa putih, puasa ketika bulan mengambak. Nah, itu puasa monthly basis. Weekly basis lagi banyak. Mingguan, ada puasa Isnin Khamis, ada puasa Jumaat Sabtu atau Khamis Sabtu, ada Sabtu Ahad atau Ahad Isnin. Oh, baik, puasa sunnah. Soalnya berapa banyak yang kita lakukan? Jika dihitung-hitung, sikit. Ustaz pun sama lah ya. Ngaku lalu. Jadi kalaulah Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala kata aku tak jadikan manusia mereka untuk beribadah kepada aku. Takkan ibadah khusus yang hak ni cukup? Kalaulah Allah Ta'ala hanya menyuruh kita melakukan hak ni baru jadi ibadah, nescaya kita takkan dapat melakukan. Hak tu yang bila Nabi Musa jumpa Nabi Muhammad SAW pada malam Isra dan Mi'raj, bila dia tanya Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma fa'ala bika rabbuka, apa yang Allah Ta'ala buat kepadamu? Mengijumpa dia kan, apa dia buat? Iftarada ala ummati khamsina salat, dia fardukan kata umatku 50 sembahyang. Irji' ila rabbika fa innaha la tutiku zalik. Pergi jumpa Allah Ta'ala balik, umatmu mesti tak boleh buat. Pasal bedah khusus yang ni berat kita nak buat. Ha, maka Allah Ta'ala jadikan hok-hok mudah ni. Ha, ada nilai-nilai ibadah.